Assalamualaikum. Hai semuanya. Berjumpa kembali di Kak Eslina Channel. Hari ini saya nak masak telur mata kicap manis. Nak masak menu simple-simple saja hari ini. Menu campak-campak guna bahan apa yang ada di rumah. Nampak sedap dan menyelerakan kan? Kenalah tengok sehingga selesai. Jom mula memasak. Masukkan minyak masak secukupnya ke dalam kuali. Tunggu jap ya minyak masak panas. Dah panas dah ni. Masukkan telur ke dalam kuali. Nak masak telur mata ya? Inilah cara saya menggoreng telur mata. Macam kat kedai tu. Kalau makan dekat kedai tengok telur mata dia cantik aja kan? Macam ni lah cara goreng telur mata dekat kedai. Mula-mula saya try dulu tak menjadi. Dah selalu try akhirnya jadi juga macam ini. Saya nak goreng telur mata ni sebanyak 4 biji. Kalau nak goreng lebih pun boleh juga ya. Resepi yang saya nak kongsikan ni memang sangat mudah disediakan. Kalau tengah tak ada mood nak masak, boleh je cuba resepi ini. Dah siap dah goreng telur mata. Guna minyak masak yang sama, cuma kurangkan sedikit ya. Minyak masak tadi kan banyak sangat, jadi kurangkan ya. Masukkan bahan-bahan yang telah ditumbuk. Tumbuk separuh lumat sahaja, taklah halus sangat. Ini adalah bahan-bahan yang telah ditumbuk. Cuma bawang merah, bawang putih dan juga halia. Kuantiti banyak ni sahaja. Sedang-sedang eloklah dengan 4 biji telur yang saya goreng tadi. Kalau bahan-bahan yang ditumbuk nak dilebihkan pun boleh juga ya. Tumis bahan-bahan ni sehingga agak garing. Kemudian saya masukkan pula minyak bijan. Minyak bijan ni pun saya masukkan agak-agak juga. Dalam 2 sudu makan ya. Kena masukkan minyak bijan. Resepi ini akan jadi sedap. Masukkan pula bahan utama, kicap manis. Lebih kurang 5 sudu makan. Nak lebih pun boleh. Terpulang juga kepada citarasa masing-masing ya. Nak masukkan banyak ke, sikit ke kan. Guna kicap manis saja ya. Jangan guna kicap yang lain. Kacau-kacau sebentar sehingga sebati. Masukkan pula cili padi ya. Potong-potong macam ni saja. Nak lagi pedas boleh ditambah lagi ya. Masukkan pula hirisan daun sop. Daun sop ni daun bawang dan juga daun sedri ya. Masukkan secukupnya. Kacau-kacau semuanya sehingga sebati dan merata. Baunya memang sangat wangi dan sedap. Tak sabar rasanya nak makan. Jadi lapar. Masukkan garam secukupnya. Masukkan pula gula secukupnya. Garam dan gula ni nak bagi seimbang secukup rasa. Resepi ni memang bukan resepi diet ya. Sebabnya agak berminyak. Bila dah dikacau macam ini, masukkan pula telur mata yang digoreng tadi ya. Masukkan ke semuanya ke 4 biji telur. Biarkan seketika biar bahan tumisan tu meresap pada telur. Kemudian bolehlah dibalik-balikkan ya. Biar bahan-bahan yang ditumis itu sebati dengan telur. Kalau nak masak banyak, senang je. Semua bahan-bahannya hanya perlu ditambah sahaja ya. Untuk telur 4 biji ni bolehlah makan 2 orang. Seorang kena makan 2. Tak cukup 1. Dah siap dah ni. Bolehlah dihidangkan. Senang sangat-sangat nak masak resepi ini kan? Sekali-sekala masak resepi simple macam ni boleh je. Bahan tumisan yang ada tu boleh juga diletakkan di atas telur ya.
Jangan dibuang tau, sedap. Rugi kalau tak dimakan. Resepi telur mata kicap manis pun dah siap. Inilah hasilnya. Nak lagi sedap, tabur dengan daun sup lagi ya. Selamat mencuba. Ruginya kalau tak cuba. Terima kasih.